Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hizri Yassin. Selepas pendedahan masalah jalan di Pekan, kali ini PAS Pahang mendedahkan pula masalah air yang berlaku di situ. Masalah air ini berlaku kerana pembangunan penempatan tidak selaras dengan penambahan penyaluran air. Ia bukan sahaja menjejaskan penduduk awam tempatan, bahkan beberapa institusi pendidikan sekitarnya. Dah lama, 4-5 tahun lepas, tekanan air rendah, terutamanya di waktu pagi, di waktu semua orang menggunakan air, ada masanya terus terputus, termasuk rumah saya sendiri. Dan saya terpaksa membeli tangki yang 600 galen untuk menampung sebuah keluarga, supaya kalau terputus air pun, air tangki ada. Saya pilih esok untuk membubarkan Dun Pulau Pinang kerana esok hari Jumaat penghulu segala hari. Itulah alasan yang digunakan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng ketika memilih hari esok Jumaat untuk membubarkan Dun Pulau Pinang. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas Ketua-Ketua Kerajaan Pakatan Rakyat di Ibu Pejabat PKR hari ini. Semua Menteri Besar dan Ketua Menteri Pakatan Rakyat iaitu Tuan Guru Datuk Nik Aziz dan Datuk Seri Azizan Razak menyertai sidang media itu kecuali Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim yang sedang menyertai majlis membubarkan Dun Selangor di Istana Alam Shah Kelang. Saya rasa, rakan-rakan saya rasa hari esok adalah paling elok sekali atau paling baik sekali untuk membubarkan Dewan Pertahanan Negeri Pulau Pinang kerana esok adalah hari Jumaat penghulu segala kali. Oleh itu, kami rasa ia akan membawa rahmat kepada semua pihak. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.